Baris, Baris. Ini panggilannya adik, anak, atau apa nih? Kalau adik berarti saya kakak. Kasihan adik-adiknya ikutan jadi tua. Tapi kalau saya panggil anak, saya kelihatan tua banget. Gimana kalau tengah-tengah kita panggilnya sahabat Ragunan? Setuju? Tapi ini ngomong-ngomong, kenapa kuenya jadi paku? Belum ada perintah ya Pak ya? Baik, silakan. Kita dalam kondisi dalam situasi yang santai saja ya. Walaupun saya tidak akan merubah norma yang sudah berlaku di kepemimpinan di Paskibra. Jadi pagi ini suatu kehormatan bagi Taman Marga Satwa Ragunan mendapat kunjungan dari sahabat Ragunan, tim Paskibraka Nasional. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses. Mari sudah melaksanakan tugas penting, mengemban tugas yang sangat berat, dan saya lihat di TV, cuma lihat di TV, semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Kepala. Kita lanjutkan saja langsung ke games ya. Jadi ini sebenarnya hanya pertanyaan untuk menambah wawasan kita mengenai satwa. Karena sedikit banyaknya kita harus tahu juga mengenai satwa kita, karena harus melestarikan apa yang menjadi ekosistem yang ada di bumi ini. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, mantap. Ada yang lain nggak? Ada yang harus kita tahu? Banyak sekali ya. Iya. Atau belum ya waktu. Kami juga punya yel-yel. Nanti kita tetap tukeran yel-yel ya. Ya, siap ya. Tengah siap ya. Ragunan! 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 Itu yel-yel kita. Ya. Ya, ini ada beberapa hadiah. Jangan dilihat dari harganya, tetapi bisa digunakan sebagai tanda sayang nanti kembali ke daerah adik-adik masing-masing. Jadi sebelumnya ada yang mau kita bagikan untuk semua berbagi, silakan Bu bisa minta izin, boleh dibagikan ya Bu. Ya ini pilih, ini untuk semua silakan diambil, dipilih satu orang ambil satu, dan kami mohon kalau bisa langsung digunakan sehingga ini ya. Ya, langsung dikelilingin saja ya. Ya. Ya, sekaligus ya langsung dipakai ya kalau bisa adik-adik. Jadi biar menunjukkan kita benar-benar ke sahabat satwa, sahabat Ragunan. Ya, sembari berjalan, ya kita mulai gamesnya ya. Nanti aturannya tunjuk tangan. Jadi yang ditunjuk oleh teman-teman ini menjawab, tapi sebelum menjawab sebutkan dulu nama dan asal sekolah dan daerahnya. Ya, mudah-mudahan sih teman-teman banyak mengikuti perkembangan tentang satwa. Oke, pertanyaan pertama.
sebutkan 5 satwa primata yang endemik Indonesia. 5 satwa primata yang endemik di Indonesia. Ya. Ya, silakan. Nama dan asalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Jani, asal Provinsi Jambi, Sekolah SMK Negeri 1 Kuala Tunggal. Hewan primata asli Indonesia yang pertama ialah harimau Sumatera, badak berdula 1, babi rusa, cendrawasih, merak. Baik, jawabannya sangat bagus sekali ya. Namun itu bukan jenis primata, Ade. Primata itu seperti jenis-jenis kera dan monyet. Ya. Ada lagi? Ayo, siapa yang mau coba lagi? Ya, silakan yang di belakang ya. Jenis primata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Uli Agusma, SMA Negeri 1 Payakumbu, asal Sumatera Barat, Indonesia. Primata yang saya ketahui, satu, orang utan, Tasius, Bekantan, Kerayang Terpanjang. Ya. Oke, benar-benar ya teman-teman ya, benar ya. Oke. Apa hadiahnya? Silakan dikasih. Oh, maju ke depan. Hadiahnya dikasih ibu kepala langsung. Ya. Kita punya TV loh, jadi nanti apa? Iya, nanti ikut juga. Subscribe channel kita ya, YouTube, terus kemudian kami ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Nanti di like ya, sama di follow ya. Nanti semua ada di sini nanti, wajah-wajah kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik gitu. Karena saya produk jadul, jadi harus jinjit. Oh ya, teman-teman. Nanti, sebelum kembali, coba ajarin kami nyeri-nyerinya dulu. Kan banyak, satu juga, satu. Silakan berdiri. Dari Sumatera Barat yang sudah berhasil menjawab pertanyaan. Sekarang, oke, ini ada yang dari DKI ya, ada ya. Nah, ini kebangetan kalau nggak bisa jawabnya, ya rebutan ya. Oke. Apa lambang maskot satwa DKI Jakarta? Ayo. Ini kebangetan nih kalau nggak tahu nih yang dari ini. Ya. Yang ini. Yang ini apa? Ini. DKI Merah. Ya. Ya, sini dulu ya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Marcel Ferdinand, utusan dari Sumatera Selatan. Lambang dari DKI Jakarta itu lambang dong. Tepat sekali. Siapa lagi? Dari mana?
Mas Yan Sumatera Selatan ya. Maju ke depan deh, Mas Yan, silakan. Kalian diberikan kembali hadiah. Tepuk tangannya mana? Ayo tepuk tangan. Oke. Ya, seperti biasa sebelum kembali harus siaran lagi. Jadi kita mau belajar nih. Silakan berdiri. Sikap berdiri. Wah, keren-keren asli ya, dan kalau gitu saya masih pasti berat tadi. Saya juga bisa pernah paski, tapi gak sampai ke istana tapi. Belakang istana, cuma ikut. Belakang istana. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut nih, semakin memanas nih pertanyaannya, Bu. Kalian tahu gak harimau? Tahu ya harimau ya? Tahu harimau ya? Yang bunyinya tuh gitu ya. Ya harimau ya, tahu lah pastinya. Nah sekarang pertanyaannya, jenis harimau apa yang sudah dipastikan punah di Indonesia? Sana ya, dulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan William dari SMA Negeri 8 Jakarta. Untuk jenis harimau sudah dipastikan punah di Indonesia adalah harimau Jawa. Dan sekarang di Indonesia tinggal tersisa harimau Sumatera, kalau tidak salah. Gimana? Aisyah? Tepat? Oke, tepat sekali. Silakan Dek Evan dari DKI untuk maju ke depan. Akhirnya ada perwakilan DKI ya. Jadi gak rugi nih kita ngasih nih. Tetap jinjit ya. Ya, tepuk tangannya kita berikan kepada Bapak. Ya. Bukan anggota saya. Ya. Kembali, mari kita dengarkan nyanyiannya dulu. Jangan kembali dulu, nyanyiannya dulu. Ya, nyanyi Pak. Siap. Oke, pas rapi ini enggak ada. Oke, saya dipanggilnya Kakak. Apa ini? Cinta. Apa itu cinta? Seperti kata patah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak rindu. Tak rindu, tak rindu kita. Tak rindu, tak rindu, tak rindu kita. Udah gitu aja. Terus hubungannya cinta sama gendut apa? Ayo. Ya mungkin kursinya bisa dibantu. Deva, ini gerilya jangan dihabisin sampai jam 5 gitu loh. Satu rokok aja, satu rokok. Ayo! Oh! Kurupakan tempatnya tinggi Soleran jatan, Soleran jatan. Gue sampai tengah-tengah Soleran jatan, Soleran jatan. Kurupakan tempatnya tinggi Soleran.
Oke, oke. Keren, keren. Keren, keren. Ini kalau pilih yang satu lagu, capek nih Bu sama kayak orang lain. Siap-siap, nanti kita kontrak ya. Oke, oke, oke. Baik, baik. Jadi, oh ya, aturannya sudah dapat saja, nggak boleh jawab lagi ya. Nanti topinya tinggi lagi. Jalan. Ya, sekarang kita lanjut ya ke pertanyaan. Oh, tadi kan sudah lihat ya ke video tentang orang hutan. Tahu ya orang hutan ya? Tahu orang hutan kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya.